Halo guys, balik lagi sama gua Yoga di Zona. Nah, kali ini gua mau di make up-in sama temen-temen gua, bukan cewek tapi cowok-cowok. Kalau kalian penasaran nanti jadinya kayak apa, jangan di-skip ya. Oke, kita langsung panggilkan Golden Boys. Yoga Arisara, apa kabar? Baik. Eh bentar, Bang, mie ayam satu. Nah, kalau yang make upin beauty vlogger kan udah biasa lah. Nah, sekarang ini kakak-kakak ini yang bakal make upin aku. Tapi kalau cuma make up doang, biasa. Contohnya kita make up artis. Oh, terus gimana dong? Jadi make upnya ini, namanya estafet. Estafet. Kan hasilnya kayak enggak konsisten dong. Iya, yeah, pokoknya bagus. Video gue kemarin udah hancur. Doain aja ini kagak hancur juga ya. Oke. Okay. Ini biasanya kita bawa alat make up lengkap nih, cuma karena dadakan. Jadi kita seadanya aja. Seadanya aja. Cuma bawa gunting, jarum, payung. Oh, mau jahit kayak lo. Oke, jadi setiap ini ya, jadi step by step ya. Ini apa dulu nih, foundation? Namanya foundation. Foundation bukannya kayak botol gitu kan? Ini khusus kalau buat misalnya kuda pakai ini. Ya Allah. Tanyain fungsinya apa? Itu tahu gua mau foundation. Fungsinya buat ini fondasi kan? Iya, itu bangunan ya, batu-batu. By the way, apa namanya? Gua mau nanya satu hal nih. Boleh. Penting banget nih. Maaf. Apa? Kalian udah punya pacar dulu sih? Kalau aku udah punya istri. Nah, oh ya? Udah punya anak belum? Ada satu. Kalau kayak yang lain? Nih kalau ini gak apa-apa, cok aja. Ini gak apa-apa ini kan? Ini udah anak satu. Serius. Udah anak satu. Kalau yang ini gak boleh pacaran sama ibunya. Kenapa? Jaga warung aja di rumah. Kalau ini tahun depan ada. Amin. Pokoknya semuanya tahun depan. Kali kita bertanya. Apa? Kenapa kalau tampil di YouTube atau Dutchmash, demennya jadi cewek? Kayak itu yang pada suka. Hah? Itu pada suka semua yang kalau orang lain suka enggak apa-apa sih. Cuma lama-lama dia ingin ambil kerjaan kita ya. Sekarang habis foundation apa? Bedak. Loris. Biasanya pakai shading lah harusnya. Sekarang enggak ada, kita pakai ini. Nah, kadang-kadang kalau bedak ini enggak ada, kita bisa ganti pakai semen putih. Nah, kakak-kakak kalau biasanya selain apa namanya kerjaan lip sync itu ngapain aja di luar itu, maksudnya bisnis atau apa? Saya lagi mencoba untuk membuka sendiri. Membuka itu. Tapi yang pasti itu kan kerja masing-masing. Kalau kerjaannya lagi kita bareng-bareng jalanin itu satu buah. Tetap di dunia seni. Kita lagi bikin single. Lu gak kesuci, lu bukannya lu. Belum. Udah disodo. Alis sebelah kiri, gue alis sebelah kanan. Okay. Ya emang bikin apa ini kalau ini? Udah ini, udah sepi jobnya. Lagi ngomong masalah lagu, ini berapa? Ya dasar anjing ngomongin beda. Kalau beda lu pada fokus. Oke, dia nanya tadi kenapa ada pakai kaos tulisan balikin mantanku. Iya. Ini nama judul lagu kita sebenarnya. Single judulnya Balikin Mantanku. Jadi sebagai curhat ke orang-orang kadang-kadang kan dapat pacar baru lagi kayaknya enggak asik gitu, pengen dia balikin sama mantan yang lama. Aku mah enggak, kalau aku mah enggak mau. Ya apa namanya? Ini laki-laki kalau ngumpul biasanya main futsal, main laki-lakiku ngomong ya. Laki-laki alternatif ya. Pijit kali ya. Kapan kak ini rilisnya? Rilisnya sebutin? Oke, okay. Tanggal 15 Agustus. Setelah bulan purnama. Bisa bisa dibeli di mana? Di iTunes saja. Oh. iTunes coming soon. iTunes Spotify. Yeah. Spotify. Sama di? Di apa gerobak dorong. Coba nyanyiin dong sambil make up modelan biar rapi aja Bobby. Kompak dong. Ada apa dengan dirinya? Rapnya. Ku rasa ku sudah hampir gila. Dan ku cintai kin sakit jiwa. Rapnya dong. Aku tahu. Kamu sudah move on. Tapi aku masih on tiap hari buka handphone lihat postinganmu sama si Baba. Aku
jadi galau, hidupku kacau. Ingin makan bapau sambil campur pisau, aku jadi galau, hidupku kacau. Bikin matanku sambil bahasa lo bisa sih. Ini kan kalau YouTube sekarang kan kita kolaborasi nih. Kalau lagu kita juga kolaborasi. Sama siapa? Sama rappernya Indonesia. Iya. Kalau berarti kan ngehit sama itu Nicki Minaj. Nicki Minaj tapi kan Nicki Minaj. Sebenarnya karena suara kita bagus kali ya. Awalnya gimana? Awalnya memang kita sering tampilnya di off air gitu. Terus pengen udah bikin sesuatu apa yang bisa dinikmati sama halayak umum gitu. Akhirnya udah bikin single lucu kayaknya yuk, biar orang-orang yang gak pernah kita off air gak bisa lihat penampilan kita gitu. Akhirnya udah ketemu sama produser kita, Ibu Risna Oris. Akhirnya setelah ngomong panjang lebar, nah konsep dan akhirnya keluarlah lagu ini gitu. Tapi basicnya emang kita udah nyanyi. Itu jahat, hidungnya kesitu. Itu bagus, itu bagus. Itu jadi salah kos. Salah kos. Bagi itu tuh. Ini bagus di kosnya tembok. Ini nada. Deborah. Deborah. Diborong rame nanti. Lipstiknya dong, Wak. Pakein dulu. Katanya di sini. Nah, lipstiknya ini bisa diminum. Kenapa sih? Kayaknya suruh mangap. Cantik loh dia. Iya. Kayak orang nih, serius tadi cantik. Oh, mangap. Nah, mana udah kayak orang nih. Pada gini. Ini mau pergi les bahasa Inggris. Oke guys, inilah hasilnya dari kakak-kakak dan ini permintaan kalian selama ini aku suruh pakai makeup beneran. Oke, okay? Gua pakai ini sekarang. Okay, this is it. Ya. Yeah. Oke, okay, langsung aja unsubscribe. Kakak, by the way thank you banget. Thank you. Sudah channel aku sukses juga buat sudahnya ya. Ya, balikin mantanku. Yes. Jangan dihapus sampai besok. Oh boleh. Oke, yeah. Oke okay. Okay, guys, thank you very much. Jangan lupa like videonya, komen di bawah aku. Besok bikin video apa, challenge apa lagi terserah kalian. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Yoga Arizona dan go guys. Golden sukses saya. Lagi dong, ajarin. Golden.